Baik, assalamualaikum. Video ni saya terkilan orang gunakan kami punya alamat pusat rawatan Idrus untuk scam orang. Kamu tengok screenshot Ustaz tunjuk ni, mana dia buat rawatan orang WhatsApp dia untuk pembayaran RM300 setiap rawatan. Kami tak letak cas sebarang bayaran untuk rawatan. Kalau kamu tengok orang yang menggunakan nama pusat rawatan Idrus untuk rawatan, hati-hati yang minta bayaran RM300 ke berapa, kami tak letak cas, ikut kemampuan pesakit saja. Kalau yang letak macam tu, mana tu kamu dah boleh confirm tu bukan pusat rawatan Idrus. Faham eh? Tolong sebarkan video ni biar semua orang tak terkena scam eh. Lepas tu dia tulis tu sihir pengasihan, dia kata kami tak pernah buat ataupun panggil apa untuk rawat sihir pengasih. Dia cas bayaran untuk rawat sihir pengasih. Dan benda tu by WhatsApp call tak boleh lah. Saya dah try call semua dijawab tu dengan AI sahaja. Ustaz tanya berapa tulis AI semua jawab sampai orang tu back in duit dan dia tak dapat buat rawatan apa-apa. Dia akan minta gambar semua. Kami tak pernah buat macam tu. Boleh? So untuk mereka yang tengok video ni, saya harap kamu share video ni sebab ramai nanti terkena sebab dia pakai X. Dan yang lagi teruknya, dia guna alamat pusat rawatan Al Idrus. Itu lagi bahaya lah. Dia tulis tu apa, Tok Kasim apa, Tok Al Idrus apa. Bukan lah. Itu penafian, bukan daripada kami. Dan kamu boleh report juga, boleh lah. Dan satu lagi, Lalang ni yang buat X jual gelang, jual gelang di Facebook. Itu pun bukan kami. Kami tak pernah. Kami dah jual habis dah gelang. Tak ada lama dah, tak ada untuk perempuan lagi tu, gelang teras. Tapi dia guna video saya untuk lariskan jualan dia. Itu pun bukan daripada kami juga, boleh. Harap semua dapat share video ni biar semua orang dapat selamat, diselamatkan. Duit kita dibuang ke tempat scammer. Dia tak buat apa-apa, okey? Yang buruknya kami pusat rawatan Idrus. So bantu share. Terima kasih. Assalamualaikum. Selawat sampai jumpa Nabi.